Siapa anjing baik? Kamu mau camilan? Ini dia. Seriusan, ini kecil banget. Nah, ini baru tulang beneran. Lihat. Menurutku makin besar makin bagus. Dan ini sangat besar. Gak adil. Bagi dong. Manusia konyol. Mau main game? Siapa takut? Aku sih gak yakin. Apa itu? Wow. Luar biasa. Yeay. Hampir gak bisa lihat benda ini. Kecil banget. Punyaku ukurannya sempurna. Gak mungkin. Super dahsyat kan? Dan semua milikku. Kayaknya lebih baik daripada gak sama sekali. Habiskan. Sekarang ngeluarin dari sini. Ini dia. Bisa. Lumayan enak. Masih ada gak sih? Aku mau sampai tetes terakhir. Enak. Tapi udah habis. Sekarang untuk gelembungnya. Bisa lihat gak? Waduh. Aku gak nyangka jadi begini. Jijik, gimana bersihinnya? Lengket banget. Mukamu lucu banget deh. Ini giliran kamu minum, Miki. Akhirnya giliranku juga. Ini dia. Duh, jangan jatuh. Hei, lumayan juga nih. Sekarang gelembung besar. Makin besar. Warnanya pink seperti permen karet. Wow, bersenang-senanglah di atas sana. Tapi aku punya ide yang lebih seru. Ronde kedua, teman-teman. Kena kau. Lihat gelembung ini. Kita lihat kehebatannya. Yang ini cukup besar juga. Wow, kamu gak akan terbang kali ini. Kamu akan kuikat. Simpul kecil yang rumit. Nah, hampir selesai. Sekarang dia gak akan terbang. Dan aku akan buat lagi. Ini dia. Tidak, tunggu. Mau kemana kamu? Kamu harus tetap di sini. Nangis bombay dia. Buka tupunyamu. Oke, Bella. Petualangan gelembung udah menanti. Ya ampun. Ayo, angkat. Aku gak bisa angkat. Mau bantu? Sini aku aja. Aku tuh anak gym. Hati-hati, jangan sampai tumpah. Udah keangkat. Aku siap. Bidikan yang tepat. Masuk. Hei, bukan itu mulutku. Mendingan. Wah, enak banget. Oke, udah agak kenyang nih. Aku hampir gak bisa napas. Sekarang aku gak bisa lihat. Tuh, sampai ke hidung. Nah, udah semua. Semoga aja. Kalian ketawain apa sih? Perlu cukup banyak untuk buat gelembung. Ini dia gelembungnya. Ya ampun. Hei, hati-hati. Terlalu besar, bro. Wow, dahsyat. Dahsyat apaan sih? Santai aja, ini lucu. Oh ya? Untuk siapa? Oke, agak lucu sih. Dapat yang kecil lagi. Aku senang dengan milikku. Wow. Ya, ini pemandangan super mantul. Pesta untuk memanjakan mata ya. Biarkan mulutku yang memutuskan. Tampaknya enak. Dicoba aja deh. Lumayan. Tapi cuma segitu aja. Masih ada nggak di situ? Ada dikit lagi. Asik. Counter. Please bantuin dong. Emang lucu sih. Sekarang giliranku. Halo coklat manis. Ini enak banget. Untung aku punya banyak. Jadi begini rasanya jadi tupai. Andai aku punya pipi lebih besar. Ayo satu lagi. Wah, semulut penuh. Seneng banget. Tambah lagi please. Tanganku. Ah, bodo amat deh. Makin banyak coklat makin asik. Udah mirip monster bola coklat. Mau ku makan semua. Hari terbaik dalam hidupku. Lihat tuh dia makan. Nontonin kamu bikin aku ngiler nih. Saatnya makan. Lumayan. Lihat kelezatan bola coklat ini. Mantap. Rasanya pasti enak banget. Hei. Ya, gak bisa dari atas ya dari bawah.
Aku punya rencana dan triknya. Nyalakan panasnya. Aku gak takut dengan pemanas ini. Apalagi kalau bisa bikin aku dapet coklat. Lezat. Hei, kemana bola coklatku? Kamu ngapain di situ? Itu punya aku. Yang nemu yang dapet. Oh gitu, aku nemu pencuri coklat. Kamu nyebelin banget. Kembaliin coklatnya. Usaha yang sepadan. Kamu pernah lihat semangka sekecil ini? Enggak, cuma yang segar besar kayak punyaku. Bagus kan? Tapi punyaku mana? Apa itu? Lihat di atas sana. Aku bebek aja. Untung bukan aku. Aku punya semangkaku sendiri. Lucu banget. Pertama, kupas dulu kulitnya. Nah, ini yang enak. Tos dulu. Oh yeah. Hei, lumayan. Biji. Duh. Hati-hati dong kalau meludahkan bijinya. Dan sekarang giliranku. Kedengarannya cukup matang untukku. Tapi tunggu. Sekarang aku siap. Hayah. Aduh, nyeri juga. Astaga. Terbelah. Ternyata aku kuat juga, guys. Saatnya makan buah ini. Siap sendok, karena aku siap. Tampak menggoda banget. Ayo masuk mulutku. Wow, tambah lagi. Gigitan besar nih. Habisnya cepat juga ya. Tapi aku bisa makan ini terus. Endes. Kalian udah lihat ini? Kayaknya udah matang. Dan untuk membukanya, aku letuskan aja deh. Sampai jumpa. Pegang erat topimu, guys. Dia gila ya? Sembunyi. Siapkan dirimu. Hei, beneran berhasil. Wow. Ekstravaganza semangka. Terus, terus, dan terus. Ayo kita lahap. Oh yeah. Lezat. Apa ini bisa disebut sandwich? Bisa dong. Seriusan? Lihat sandwich itu. Apa ini? Satu gigitan aja. Setidaknya ada keju. Lumayan. Tapi tunggu, aku lupa cabut tusuk giginya. Nyaris tak bergizi. Lihat, sekarang aku cabut. Selamat makan. Yap, hilang dalam satu gigitan. Kamu gak apa-apa? Terserah, aku gak sabar lagi. Sandwich ini milikku, sayang. Dua-duanya. Isi daging ya? Mantul. Ngunyahnya mesti berisik gitu ya? Giliranku. Mohon maaf? Emang gak boleh ya? Air liurmu sandwich kamu. Beneran. Wow, makasih. Beneran enak. Jadi tinggal giliranku. Perlu dua tangan untuk raksasa ini. Berat banget. Ayo angkat. Aku lelah. Tunggu sebentar, gimana dengan ini? Masih ada harapan. Sebenarnya nggak butuh tusukan. Diiris dan potong aja. Gaya abad pertengahan. Aku suka pedang tajam. Baiklah, hanya satu hal yang harus dilakukan. Bikin sate sandwich. Jadi dapat lebih banyak dengan cara ini. Dikit lagi. Cantik kan? Sekarang ayo berpesta. Gigit bagian samping. Kalkunnya segar. Selesai. Aku beneran butuh tidur siang. Perut ini penuh banget. Tidak. Tolong. Ada yang mesti rajin olahraga nih. Sini, aku tuangin teh buat kamu. Diminum ya. Kamu juga, Ken. Dan mereka hidup bahagia. Tunggu, aku juga butuh teh. Kamu barusan gerak. Aku bosan kencan kayak gini. Kamu manjain kita melulu sih. Jadi harus gimana nih? Aku tahu. Oh, Barbie? Wow, kamu nyata. Aku suka gaya kita. Oke. Hey teman, ini hidangan untuk kencan malamnya. Wow, sebutir M&M. Kenapa punya kamu besar? Iya dong, aku kan favoritnya. Coba kita lihat.
Wow, gue. Punyaku gimana? Oke deh. Boleh minta segigit? Boleh. Hah? Nah, kau. Oh, beneran gak ada untukku? Enak banget. Gigitan terakhir. Oh, enak banget. Enak banget. Ini gak adil. Kamu mau camilan ya? Semoga kamu suka yang renyah. Silakan. Wow. Hah? Serius? Wow, sekantong besar keripik. Aku suka banget. Kamu bercanda ya? Gak adil. Aku bisa makan ini berhari-hari. Wow, lebih besar dari wajahku. Hei. Oke. Yuk kita lihat isinya. Wah, imut. Lumayan, tapi aku masih ingin yang besar. Dan kamu gak akan dapat. Terlalu panjang. Mendingan. Aku suka mie. Minta mie, please. Baiklah. Yay. Wow, gelasmu kecil banget. Aku bisa makan ini dalam satu suap. Terlalu. Kita bisa tukeran kalau mau. Nih. Makasih, Ken. Yay. Perlu pakai sumpit untuk makan ini. Ya, segelas besar mie. Hah? Oh, ini adalah sumpitku. Harus hati-hati. Enak banget. Barbie, kamu beneran mau habisin itu? Tentu dong. Ini favoritku. Serbet? Enggak perlu. Terserah aja deh. Dia aneh banget. Kamu ngejek aku ya? Nih, permen jelly berdua. Cuma satu? Wow. Begini lagi. Aku suka permen, tapi enggak sebanyak ini. Kamu mau? Aku cukup satu aja. Baiklah, aku akan habisin semuanya. Gak habis-habis. Barbie, perutmu kenapa tuh? Hah? Emang kenapa? Perutku? Yuk kita jahilin dia. Lihat ini. Tidak! Apa yang barusan terjadi? Lihat wajahmu lucu banget. Ada apa lagi ini? Hah? Hey, kami lapar. Oh iya. Wow, popcorn. Wow, baunya enak banget. Apa ini? Popcorn untuk semut? Ya. Aku gak suka keju. Popcorn mentega lebih enak. Lepaskan tanganmu. Ini milikku. Terserah. Aku punya ide. Prank ini bakal menggelegar. Apa yang barusan terjadi? Mana ku tahu. Mau apa lagi? Kami haus. Baiklah. Wow, kaleng soda raksasa. Punyaku yang biasa aja. Kayaknya sih ini udah cukup. Hah? Gak ada lagi. Berat juga. Bantuin dong. Ke kanan dikit. Nah. Ups. Aku harus ke kamar mandi. Mungkin aku bisa cobain sedikit. Hah? Kosong? Dia udah habisin semuanya? Gak heran dia kebelet ke kamar mandi. Salah jalan. Itu pintu keluar. Yowes lah. Balon? Siapa takut? Nih, ambil satu. Makasih. Jangan dipegang. Pecahin. Untuk apa semua ini? Bau-baunya tantangan nih. Siap?
Ini baru aku banget. Nggak adil. Giliranku. Kok malah lebih jelek? Terserah. Wow. Ini semua untukku. Mantap. Ya, bolehlah. Tapi seleraku agak lebih mahal. Tuh, betul kan? Waktunya makan. Enak dan empuk. Kombinasi yang pas. Tos untukku. Ini baru sip. Aku mau cepat nih. Alat makan bikin lelet aja. Ini makanan terlezat yang pernah ku coba. Pasti enak, tapi seleraku lebih sederhana. Masuk. Satu beres, tinggal 6 lagi. Enak banget. Tapi aku mau lebih. Aku masih lapar. Masih ada nggak? Nggak kedengeran, lagi ngunyah. Kamu masih lapar. Aku bisa bantuin. Siaga siap, tiup. Satu hotdog segera datang. Ringan dan empuk. Tambahin saus tomat pastinya. Semoga lidahmu siap untuk ini. Baunya juga enak. Ini dia. Gede banget. Makasih kembali. Apa-apaan? Ada yang meletus. Harga dirimu. Hebat, gak ada apa-apa. Itu kan kamu. Lihat anggur segar ini. Nyam. Kayak lagi ada pesta di mulutku. Aku suka pesta. Tunggu. Biar aku beresin masalahnya. Kita lihat lebih dekat. Lebih dekat lagi. Aku melihat banyak potensi. Aku ambil punya aku. Dapat. Lebih enak dari yang kubayangkan. Tapi ini jelas nggak cukup. Apa bisa minta satu aja? Hei! Au! Aku suka banget anggur. Tunggu, tolong! Kamu tersedak. Tenang. Tunggu, kita keluarkan. Dapat. Ini mah jorok. Ini baru cerdas. Gak lama lagi aku bakal punya anggur sendiri. Bahan yang paling penting. Udah terjadi sesuatu? Keren banget. Aku punya anggur. Dan perutku kenyang. Kenyang banget. Ayo! Stop! Aku mau duluan. Aku bisa apa sama ini? Kecil banget. Dasar sial. Sayang, kasihan deh. Untukku mana? Yang penting ada, kan? Oh, hey, karamel. Lumayan lah. Serius? Serius dong. Dan enak banget. Aku bisa makan 1 juta ginian. Jadi ayo aja, untung deh. Dia kayak sedih banget. Aku bisa bantuin. Kenapa hidup nggak adil sih? Hey! Stop. Ini untukku. Ada orang yang gak punya cermin. Biar ku bantu ya. Nih. Hei, pelan-pelan dong. Makasih kembali. Mau main game? Kita mau buat apa? Jangan sampai jatuh. Tinggal sisa dikit lagi. Gede banget. Emang gede banget. Yuk, cobain. Enak. Benar enak. Achoo! Hey! Maaf, jangan marah ya. Alergi. Gak marah. Jiji, pastinya. Cewek duluan. Beneran, boleh aja sih. Gitu doang, mengecewakan. Sayang banget. Untukku apa? Menara permen kapas. Wow! Mending dapat dikit daripada gak sama sekali. Hampir habis. Aku suka permen kapas, tapi cepet banget habis. Ini hari terbaik dalam hidupku. Yah! Meleleh banget di mulut. Aku raja permen kapas. Begitu ringan dan lembut. Kasih semuanya ke aku, yah! Aku emang apes banget. Dia kenapa tuh? Halo, ada orang? Pingsan kekenyangan kayaknya. Saatnya senang-senang. Sini ke mama.
Yum, enak banget. Dia belum bangun kan? Untung aku makannya cepat. Tapi aku gak bakal nyisain dia. Ini kapas juga kan? Untukmu? Aku pasti ketiduran. Tadi sampai mana ya? Oh iya! Ini kok gini sih? Gak meleleh di mulutku. Pasti enggak lah. Kena kamu aku prank. Ini apaan sih? Dimakan aja gak bisa. Hei, mulai paham nih. Iya, keluarin gulanya. Yeay, seru banget. Aku mau yang coklat. Aku. Kasar banget. Aku tahu yang ku mau. Apa? Hei, keren juga nih. Lihat deh. Aku mau nyoba. Siap? Iya, satu lagi. Keren. Dia kok jago banget sih. Aku bakal kejar skornya. Coba ya. Satu tumpukan donat datang. Duh, kenapa aku sial terus sih? Aku gak yakin soal ini. Masuk gak? Sekarang gimana? Pasti bisa. Yang bener aja sih, aku nyerah. Tuh. Kamu bercanda ya? Punyaku. Susah banget sih. Akhirnya nasibku berubah. Nasibku juga. Sekarang bagian terseru. Kayaknya udah cukup untuk berbagi. Gak marah kan? Oke-oke aja. Gak sia-sia lah nunggu. Berbagi itu peduli. Ya, pelajaran berharga. Burger. Jangan ngomong lagi. Tunggu burger buatanku ya. Cincang, cincang. Cukup sayang, kalem. Perhatikan ya, Nek. Kita kasih bumbu dikit. Saus pastinya. Aku jadi dapat ide. Aha. Oh, sayang, enak banget baunya. Kadang-kadang aku bisa ngelucu. Darah, nenek jadi gak enak badan. Sekarang masak lagi. Memuaskan banget. Halo kawan. Jangan aku takutin nenek. Cuekin aja, dia gila. Cupcake pink, kesukaanku. Kalau stroberi yang lezat gimana? Mantap. Rasa manis pelangi. Aku ngiler banget, tapi aku harus berkorban. Wow, semua makanan manis yang lezat dalam satu gigitan. Mantap. Sekarang waktunya menunjukkan kemampuan memasakku. Gak ada yang ngalahin burger klasik nenek. Enak dan sehat. Untuk tumbuh besar dan kuat. Ini dia. Semuanya terlihat cantik. Ayo cicipi monster imut ini duluan. Aha. Wow. Pedas banget. Mulutku panas. Yang benar. Oke, kamu terlihat cantik. Wow. Enak. Oh, sudah kuduga dia bakal suka. Oke, makanan cuci mulutnya kelihatan enak. Marshmallow. Aku suka. Keren. Yeay. Tantangan berikutnya adalah minuman. Oke. Gampang lah. Pertama kita butuh susu. Tebak mau pilih warna apa?
campur si cantik ini terus kita tambahkan permen. Semua rasa dan warna dunia menyatu. Jangan lupa krim kocoknya. Dan tentu saja marshmallow dan taburan. Udah kelihatan kayak karya seni. Yeay. Semua dimulai dengan gelas keren dan gelas tengkorakku mantap. Ini perlu dibikin lebih berdarah. Persis yang kusuka. Hahaha. Sekarang kita buat lebih bersahabat dengan krim kocok. Pernah lihat otak meledak? Kelihatan bagus kan? Ya ampun kalian, ini sih bakal mudah banget. Aku sudah memakai teknik ini jutaan tahun. Kalau dicampur, kita dapat coklat murni. Ini gelas hadiah ulang tahun dari cucuku. Kue ini benar-benar menyenangkan. Ini dia. Minumanku itu. Ini menarik. Kebanyakan rasa. Ini kesempatanku. Jangan kejam gitu dong. Hahaha, udah bawaan orok. Kok ini kelihatan serem banget? Iya, baunya juga aneh. Apa? Terserah deh. Oke. Nah, minuman ini kayaknya enak. Coklat panas sama kue. Enaknya. Sepertinya sudah ada pemenangnya.